Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Pejam celik sudah hampir 3 minggu pasangan selebriti Datin Sri Heliza Helmi dan usahawan Datuk Sri Mahadi melayari alam rumah tangga, namun perhatian peminat dan warganet masih tetap kepada mereka, telatah dan gelagat dan romantik dan mencuit hati tidak pernah gagal menghiburkan pengikut mereka di media sosial selain juga kerap memberi pesanan sama dari sudut Islam mahupun yang lain. Terbaru pasangan itu kerap diusik di media sosial berkaitan isu zuriat, ada yang menjangkakan mereka boleh menimang cahaya mata sebelum menginjak tahun hadapan, malah ada juga yang sudah mula berteka-teki soal nama sekiranya pasangan tersebut menimang cahaya mata. Ibu bapa semestinya mahukan nama yang sedap untuk didengari bagi anak mereka di samping kelihatan moden namun tetap mengekalkan unsur agama serta budaya dan yang paling penting, membawa maksud yang baik. Bila kita berbicara tentang nama untuk anak, terdapat banyak perkara yang perlu diambil kira. Lantas di sini kami tampilkan beberapa cadangan nama yang boleh dikatakan bersesuaian dengan DS Heliza dan DS Mahadi. Bagi nama untuk bayi lelaki yang terkini, antara nama yang popular adalah seperti Raid Nadhif, bermaksud pemimpin yang bersih serta Sadiq Safri, bermaksud teman yang cemerlang, manakala bayi perempuan pula seperti Nur Ajla Maliha, bermaksud cahaya yang jelas terang dan cantik, Iman Malika Soraya juga turut popular yang bermaksud pemilik iman yang cantik. Namun semua ini hanyalah cadangan dari kami sahaja, pastinya Heliza dan suami mempunyai pilihan dan citarasa tersendiri, malah masih awal untuk berbicara soal zuriat, jadi sama-samalah kita mendoakan yang terbaik buat mereka supaya rumah tangga yang baru dibina ini berkekalan ke akhir hayat. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.